Ya pemirsa, anggota DPRD Kota Jambi Maria Magdalena menggelar kegiatan reses di RT 61, Perumahan Kota Baru Indah, Kecamatan Alam Barajo. Dalam kegiatan tersebut, Maria mengatakan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepadanya. Sabtu 20 Agustus 2022 sore, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Maria Magdalena menggelar kegiatan reses di RT 61 Perumahan Kota Baru Indah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat sekitar sangat antusias dengan kedatangan anggota DPRD Kota Jambi Dapil 2 Maria Magdalena ini. Dalam kesempatan tersebut, Maria menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses tersebut sudah diterima oleh dirinya dan akan diperjuangkan oleh dirinya pada Musremba. Kami di sini duduk bersama untuk menampung aspirasi sinergi antara eksekutif dan legislatif dan dilaksanakan oleh DPRD Kota Jambi sebagai agenda dalam berapa kali dalam setiap tahun dalam berbentuk reses. Disinilah kami bisa melihat bagaimana cara masyarakat untuk memberikan aspirasinya untuk kami kerjakan nanti di Musrembang ya Pak, untuk menjadi bentuk kami melakukan pembangunan di Kota Jambi, khususnya pembangunan fisik dan juga pembangunan SDM-nya juga. Sandi, Jek TV, melaporkan.